Selamat siang, para netizen. kita berada salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua. Hahaha, ha, ha, ha. ini gerbong kosong, begitu kan ya? Sudah di depan mata, ya ini. 24 DPC PAN ya Kelaten diklaim ya membelot ke Amin Wow ini ada apa begitu kan Artinya apa artinya selama ini bahwa ya yang dipertontonkan kepada publik ya bukan tidak mungkin ya si PAN ini menjadi gerbong kosong di situ begitu kan <laughs> Ini ini sangat sangat kasihan begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya melihat dengan sebuah catatan penting bagi kita kalau banyak ya e, e, masyarakat pan di situ begitu kan lalu kemudian beralih dukungan di situ ya bukan tidak mungkin ini akan menjadi catatan penting dan di situ begitu <laughs> ini gimana coba bayangkan begitu kan 24 DPC Pan begitu kan ya di Klaten diklaim membelot ke Amin ya apakah e, Pan ini gerbong kosong begitu kan ya Pan 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 pilihlah Anis Baswedan <laughs> Ini ini sangat-sangat luar biasa, begitu kan? Hampir separuh berarti, begitu jadi. Apa yang kemudian diikuti oleh PAN hari ini, Pak Zulhas berarti kan e, menandakan mereka gerbong kosong. Begitu kan? <laughs> saya tidak tahu persis, tapi yang namanya e, e, apa namanya politik itu bisa saja di detik-detik akhir, bisa ya ompong melompong. Begitu kan? Ya, <laughs> artinya bisa kosong. Mereka begitu. Jadi, saya kira inilah banyak perdebatan-perdebatan perdebatan sekarang ini, mengapa PAN itu tidak sejalan dengan yang di bawah, dengan yang di atas. Karena pada kenyataannya adalah ya dari 24 puluh empat ini sudah deklaim ya uh, uh, membelot dan mendukung kepada Anies Baswedan ya kepada Amin di situ begitu. Ini menandakan bahwa apat itu ya bergejolak di bawah begitu kan ya tidak murni mereka mendukung Prabowo di situ. Jadi kalau tidak murni mendukung Prabowo jelas-jelas mereka suara mereka terpecah begitu. Ini gerbong kosong untuk yang di bawah akar rumput saya yakin kebanyakan ke Amin ya. Tidak masalah saya siap bertanggung jawab ujar ya Jurwandi yang juga selaku ketua DPC PAN Kecamatan Ngawen Klaten ya di kandangnya Gibran ya di kandangnya Pak Jokowi Sanda sendiri begitu sudah anjlok ya sudah sudah ambiar kira-kira seperti itu begitu kan. tapi pada kenyataannya inilah politik begitu kan tidak bisa ditebak secara matematika di situ begitu tapi saya yakin dan saya yakin yakinnya suara mereka ya satu sisi ya mungkin kepada Pak Prabowo mungkin kepada Pak Ganjar kepada Anies Baswedan dan sebagainya tapi dengan ungkapan-ungkapan seperti itu kan sudah kelihatan mereka itu siapa begitu kan ya. Jadi saya rasa ya kita lihat saja nanti begitu ini. Keluarga besar saya dari dulu setiap ya setiap mencoblos pan dan pemilu ya terakhir saya juga ikut-ikutan mencoblos pan. Tapi lucunya sekarang ya semua kompak tidak akan ya memilih pan semuanya beralih dukung PKS atau Partai Umat. Itulah komentar-komentar dari netizen. Ini pertanda apa? Coba bayangkan begitu kan. Pertanda apa coba? Ya pertanda bahwa seolah-olah ya eh, PAN itu masyarakatnya mungkin di satu sisi tidak ingin terjebak dalam situasi itu begitu kan. Banyak yang kemudian memilih Anies Baswedan di situ. Jadi kalau sudah banyak memilih Anies Baswedan saya kira insya Allah ya insya Allah ya bisa saja Pan itu bisa menjadi gerbong kosong begitu, bukan hanya Pan tapi Golkar, Gerindra, Demokrat juga menjadi gerbong kosong ya, karena kader-kader di daerah mendukung Amin, ya si patisan mereka, kader-kader mereka banyak beralih dukung Anies Baswedan dan Caimin di situ begitu kan? Artinya masyarakat kan sudah menggunakan secara rasionalitas ya untuk bisa uh, uh, apa namanya? untuk bisa mencari pemimpin bagaimana pemimpin yang ada selama ini begitu kan. Jadi saya saya masih melihat ya pertanda apa ini? Ada apa begitu kan ya? Bahkan ya satu sisi ada yang mengatakan, "Wah, ini gimana coba bayangkan? Kalau sudah 24 DCP pan ya di Klaten sudah ya deklaim sudah membelot amin. Ya bisa saja ini gerbong kosong." Bahkan dia ya sebanyak 24 Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Amanat Nasional PAN ya di Kabupaten Klaten diklaim yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ya dan Mohaimin Iskandar alias Caimin. Ada 20 DPC PAN yang mendukung ya pasangan Amin hanya 2 DPC yang tidak. Satu tetap tegak lurus mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan satu dan satunya keganjar kata ketua peguyupan DPC PAN Klaten. Juardi kepada Jati kepada Detik Jateng ya seusai acara pertemuan aliansi masyarakat Madani AMM di lapangan Desa Dronan Kecamatan Ngawian. Bahkan yang menurut Juardi dua DPC PAN ini di Kelaten yang masing-masing mendukung paslon nomor urut 2 dan nomor 3 itu hanya di tingkat struktural bayangkan ya. Cerita inilah yang kemudian diangkat ke publik. Ternyata pan itu gerbong kosong begitu kan. Bisa saja ini all in ya. Mendukung ya Anies Baswedan di situ begitu kan. Ya semuanya mendukung Anies Baswedan. Ya apalagi nanti misalnya Pak Ganjar kalah, bukan tidak mungkin Jawa Tengah akan menjadi satu catatan penting peristiwa kemenangan Anies Baswedan. Ya di di, di tempat Gibran di tempat Gibran saja sudah ambiar mereka begitu kan ya. Jadi apa yang harus kita lakukan hari ini? Ya, yang kita lakukan hanya tertawa begitu kan ya. Karena pan itu begitu solidnya luar biasa di masyarakat hari ini begitu kan. Jadi asumsi-asumsi inilah yang kemudian menjijikal bakal kemenangan Anies Baswedan. Tapi bukan tidak mungkin ya kalau mereka bersatu ya bisa saja menang satu putaran begitu, bisa menghemat 30 triliun. <laughs> ya, ya kata si Bahlul di situ begitu kan ya sudah menghemat 30 triliun. Tapi orang berasumsi di situ begitu kan dengan tidak memilih Prabowo kita menghemat 450 triliun. <laughs> kan begitu logikanya begitu kan. Bahkan untuk yang di bawah akar rumput saya yakin ya kebanyakan ke Amin. Tidak masalah saya siap bertanggung jawab ujar Juwandi. Juwandi mengatakan dukungan sejumlah di PCPAN di Klaten ya untuk paslon Anies Baswedan Caimin itu memang tidak dideklarasikan. Dia bilang aspirasi tersebut disampaikan di Paguyupan saja. Adapun acara Amin tersebut juga dalam rangka memberikan dukungan kepada Amin ya setiap dua bulan AMM ini ada acara. Ini tadi ada orasi dan konvoy sebagai bentuk dukungan bukan deklarasi. Ada dari partai lain, tapi yang datang kebanyakan justru dari Pan. <laughs> Bahkan di ya acara yang digelar di lapangan ya Desa Drano Drano itu dihadiri ratusan orang yang datang dan pes dan serta motor dan mobil. Ya ada yang juga membawa bendera Pan dan Pks. Setelah ya berorasi, masa berkonvoi dengan kendaraan mereka juga membawa poster-poster bergambar Amin. Poster itu juga dipasang di sebagian kendaraan. Diminta konfirmasi secara terpisah Ketua DPD Pan Klaten Yadar Medi menyatakan DPD Pan Klaten tetap tegak lurus mendukung pasangan Prabowo Gibran. Bahkan ya Pan tegak lurus yang diusung Prabowo Gibran ketika ada yang begitu mendukung paslon lain nanti akan kita lakukan pemanggilannya ya yang sifatnya bukan ya mewakili lembaga dia mungkin simpatisan atau ada yang ikut. Jadi Artinya apa? Artinya sekarang ini mulai kebingungan mereka begitu kan. Yang mau berlabuh kemana? Sedangkan yang di bawah sudah jelas-jelas mendukung Anies Baswedan di situ. Artinya apa? Bisa saja ya PAN ini dianggap gerbong kosong. <laughs> Kalau sudah dianggap gerbong kosong gimana? Ya mana mungkin ya cerita-cerita uh, uh, yang sebelumnya terkait dengan lembaga-lembaga survei yang ada. Bisa saja lembaga survei yang kemudian kita lihat begitu kan di situ ya. Bisa saja tidak masuk parlemen begitu kan? Ya kita tunggu saja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan, ya tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.